kanan strek kiri sing naring hati-hati yen muncul kawe kelo ati. Oke, selamat datang para castinger mania, para castinger Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tips tutorial cara menggunakan reel PC dengan mudah dan cepat. Untuk kali ini video saya yaitu secara bertahap sehingga mudah dipahami dan cepat diterima oleh para pengguna reel PC pemula. Oke, yang pertama yaitu pengenalan reel PC ya. Kenalilah reel PC kalian dari mulai sistemnya dan juga fungsi-fungsinya ya. Contohnya di sini ada drag ya, digunakan untuk menahan putaran spool ya ketika fight dengan ikan ya, sehingga line tidak keluar dari spool. Dan ini ada tension knob ya. Tension knob ini fungsinya untuk mengatur berat ringannya lure ya. Mengatur berat ringannya lure, bisa dikatakan tension knob ini juga adalah brake ya, karena fungsinya juga menahan menahan sedikit putaran spool. Dan ini adalah thumb ya. Thumb ini fungsinya untuk mengunci atau merilis spool ya ketika kita tekan ya. Kita tekan maka spool akan terilis ya. Dan saat handle ini digulung akan otomatis terkunci kembali ya. Dan ini adalah brake ya, brake Anda. Menggunakan sentrifugal atau variabel atau magnetik ya. Atau sekarang ada yang double yaitu magnetik dan variabel, magnetik dan sentrifugal ya, sistem pengeremannya. Nah, dengan Anda mengenali reel Anda, Anda akan mudah sekali untuk menyeting saat melempar nanti ya. Menyetir kira-kira lure ini kisaran berapakah tension knob-nya dan juga brake-nya. Oke, untuk tahap pertama ini itu saja, dan selanjutnya saksikan tahap kedua yaitu kita akan tes cara melemparnya ya, tes cara melemparnya. Oke, saksikan video selanjutnya.